Anak minggu, anak minggu ada semua. Dah, untuk kita buat amal dalam hari kita. Baiklah. Kama dia hak minggu ning-ning, doa ni hadis daripada hadis Muslim dah. Hadis sahih. Baca ketika mana? Penutun. Baca ketika lepas pada innaka hamidum majid. Nah, kita baca kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin. Apa nutung duk dengar semua yang molek wakas situ tu. Kita baca tahiyat. Jangan kita duk kata kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Hal tu tak comel sikit wakah. Tak sedut buh fil alamin lah. Fil alamin kita reka dengan tabaman. Nanti Ambo nak baca. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin. Sekat tu. Patut kita innaka hamidum majid. Pahwi salih tak ada apa sah dah. Ambil kama solai sapakah innaka hamidum majid. Orang panggil sunat haid. Oh. Tapi kalau kita nak tiru Nabi, nak turut Nabi, Nabi baca lagi lepas pada innaka hamidum majid, pak kelima. Kau ingat dah, alhamdulillah, terus kita wakmah lah. Kau tak ingat lagi, perhati molek malam ni, pak kelima masuklah hadis Muslim, hadis sahih. Yatamu kelima, yatamu Nabi baca apa? Perhati. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Tak kelima. Yang kedua, wa a'udzubika min apa? Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam wa min azabil qabr. Dua. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Tiga. Yang empat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Pak kelima. Ni tiap-tiap penutup dikasihi semua, tak ada dikiralah kaya sesak, jangan hudup, kita buat amal. Walau sunat, tapi makna dia molek. Pas yang kedua, kita nak itibak Nabi. Nabi tu. Pas benar, Allahumma ini a'udzubika min azabi jahannam ni, ya pandok. Kalau kita tak Allahumma firli ma qaddam tu ama akhar tu ama tu, hak tu pun hadis Muslim juga, tapi hak tu panjang. Kok ni kalau kita jadi makmum pun jadi tok imam tak cerah lama ngate imam. Pak kalau kita jadi tok imam, hei tok imam mana-mana, lepas pada innaka hamidum majid jangan ada wisalah lagi. Bawalah pak kelimah ni. Pak kalau tok imam bawa pak kelimah ni, ya makmum tak ada cemuh, muka bukan panjang. Apa tu lagi kita semaya sore diri, semaya sunat tahajud, teh semaya sunat duha, teh semaya sunat israk, semaya sunat rawatib, innaka hamidum majid, bacalah. Mudah-mudahan kita baca semua tu hati terima doa. Oh, dah terima doa penutup. Tengok mana yatamu. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Yatamu kita minta sepok jauh. Nabi minta sepok jauh daripada azab neraka. Neraka jahannam. Neraka jahannam ni penutup. Jibril biasa teriak. Bila-bila dia royak Nabi, dia teriak. Jibril dia payah nak teriak. Sebab sifat ia bukan sifat pun manusia. Ia jadi pada nur, kita jadi pada daripada tanah. Sifat tu yang jadi tak sama, tapi ia teriak. Ia deroyak Nabi neraka jahannam ni 3,000 tahun. Ia bakar 1,000 tahun, aki putih sembuh. Ni putih papi ni ni. Nah, putih sembuh 1,000 tahun. Pas ia bakar pula Jibril dia royak ke Nabi Muhammad. Ia bakar pula putih semua dia jadi merah nyala. Merah nyala. Cukup 1,000 tahun ia bakar merah nyala. 1,000 tahun hitam kelik. Hitam ni tempat nak rumah orang. Nak bakar orang. La ilaha illallah. Padahal ia teriak. Nabi kata, ya Jibril bapa kamu teriak. Mungkin orang yang rapat dengan Allah Ta'ala dah. Nabi Muhammad kata ke Jibril dia royak sifat ni aku. Mesti ya apa Jibril pada hemung ni rapat dengan Tuhan dah. Dalam galengi malaikat hok rapat dengan Tuhan sekali, HP dengan Tuhan sekali tak ada Jibril alaihissalam. Tapi bila dia cerita dengan aku Nabi ya teriak. Nabi kata mesti ya apa Jibril, mu rapat dengan Allah Taala. Dia kata ya Muhammad. Dah.
Dia mau kata dia ni rapat dengan Allah Ta'ala. Dia bimbang, takut. Kerana apa? Kerana iblis ni orang rapat dengan Allah Ta'ala juga. Dia takut situ tu. Malaikat apa nama ni? Jibril apa nama syaitan ni? Jadi penancan malaikat. Malaikat ngaji dengan iblis. Ngaji dengan syaitan. Ilmu banyak. Amal banyak. Tapi dengan sekelip mata peretuh sujud kepada adik. Tak saya sujud kerana ia ada takabur. Maka Jibril kata Muhammad, aku takut honing ni. Tak luar setel ni sekelip mata tu harum. Gugurkan amalan dia. Kalau buat selama keling, dia jadi kapir dengan betul tu lah. Nabi tengok, kenapa hak Jibril royak? Ni nak royak ataupun utung. 3,000 tahun. Sambil Jibril kata kepada Nabi Muhammad, sekiranya dengan kau je duk tuduh. Laning tu. Kalau nyogi ada tembus sama besar dengan lubang jarum, naik di atas dunia ni, mati habis lalu dah. Tak ada sekok pun. Ni kita dengan penyakit COVID ni pun habis gamuk dah tu kat ejis. Sikit sangat aja. Walanabluwannakum bisyai'in. Nah, demi sungguhnya aku nak cuba akan kamu dengan sesuatu mana sikit ya. Bukan api dengan aku, ni nak ayat pandai ni. Dah, hatu banyak lagi lah kalau kita nak cerita nak ikut kita dengan kau jahanim siapa Jibril teriak. Dah, ha maka siapa bakar siapa 3,000 tahun kita kelip untuk nak menyesa orang dalam kubur, untuk nak menyesa di padang mahsyar, untuk nak menyesa di mana dia orang masuk neraka. Pakama dia sabik Nabi minta. Nabi kalau tak minta dia selamat dah. Tapi minta apa? Nak tunjuk ajar dia. Kata kita ni kena minta dengan Allah Taala. Ha so, pahaya kedua yang minta pula. Eh wa min azabil qabri. Minta sepak jauh pada azab kubur. Lah, taruh Nabi duk minta. Azab tubuh, nikmat kubur ni kalau mesti kita kena berimeh. Benda tu ada. Nah, sama dia buku azab kubur ni, nak royak besar tak besar, siapa Nabi minta tu? Oh. Pak kita tak ada apa-apa, wak tak kalik. Nah, wak sedar, jangan dia buat gitu. Nah, kena minta doa azab kubur. Dia tak lepas azab kubur, orang lain payah lah. Lepas tu dalam amba Yahweh pada malam ni, dia adalah di antara yang kedua, wa min azabil qabri, mitok sepak jauh daripada azab kubur. Bahaya tiga pula, wa min fitnatil mahya wal mamat. Dan mitok tu yang sepak jauh pada fitnah hidup. Loh, dukkan fitnah sokmu dalam dunia, fitnah ngagau tu, fitnah ngagau ni. Benda kita tak ada buat, dia mau kata kita buat. Benda kita tak kata, dia mau kata kita kata. Jadi kena pitenuh semua. Minta tu yang sebab jauh lah. Dan lagi lebih-lebih lagi, pitenuh ketika nak mati pun untung setel mari dalam ujian Allah Ta'ala. Selat tambung ketika kita nak mati, ia nak mari wa akidah iman hak kita nak pergi dengan Allah Ta'ala. Dan ujian apa ketika mati, sakit mati. Maka benda-benda tu Nabi bawa cek benda besar. Dan payan akhir sekali yang keempat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dan minta sepak jauh daripada kejahatan petenuh dajjal. Walaupun dajjal tak ada lagi pada masa lani pun kita ingat anak cucu dajjal tu ada dah. Siapa dia? Orang duk beralang tu. Nah, dek orang apa nama? Yahud Nasara tu. Orang panggil setengah daripada cucu dia tu. Sebab tu kalau kita pergi tengok. Dek, kalau kita pergi tengok lah kita kasful rabiah. Penutup dikasih semua. Dajjal beliau turun pada masa akhir zaman tu. Hak alamat kiamat kubra. Siapa dia duduk di belakang dia? Yahudi Nasara. Sambil learning tu juga lah. Walaupun dajjal dia sebenar tak siapa lagi penutup. Tapi pengaruh tu ada dah. Siapa dia? Dia tu. Hak kita duduk doa siang malam. Doktor Anah Ji, duduk doa. Haji tu, Doktor Anah Ji. Cari tak bertemu lah. Doktor Anah tak jinan. Doktor Anah B.O. Tak mah. Amah tak sedap kita deh. Kenapa duk menengung sakit kepala eh padah kak mah. Kan keselah lah bakal yang molek sikit. Sedak keselah weh padah weh. Ha, gimana ki Dr. Ano? Ha, cuba komen sa Dr. Ano. Ghairil maudubi alaihim waladdallin. Baca anak Allah anak hari semaya kena baca tu. Tak baca tu tak sah. Tu minta Tuhan jauh jalan hak Tuhan marko hak nak tunjuk ke Yahudi. Dan minta pula Tuhan jauh daripada jalan yang sesak hak nak tunjuk Nasara. Ala kuliah wak kesimpulan asal orang kafir minta Tuhan jauh lah kalau aku. Tu hak kita nak baca dalam semaya.
Di sini pula dah, wa min fitnati masihid dajjal. Wa min fitnati masihid dajjal. Minta tepat jauh daripada kejahatan fitnah dajjal. Bacalah. Tama-tama dunia yang moden lah ni. Eh, hak lebih-lebih sekali, goning lah. Hak dah jadi meralik. Hak dah bunuh masa kita. Hak dah bunuh masa oleh Kro'e. Tak baca Kro'e. Masa kita zikir. Masa kita apa saja. Duk bunuh dengan ni. Budak-budak halus tak mutuh duk tengok lagi. Allah. Ha. Perang-perang. Perang-perang duk tengok lagi. Kita orang tua bersokok dengan hak ni. Nah, padahal dengan dia bukan jadi maksiat belaka, manfaat pun ada, tapi kita guna tak pandai. Ambil tengok buat orang mengajar, ambil tengok orang duk ceramah. Okey, nak tengok gapo ping molek. Inilah menggalikkan masa menghabiskan semelalai dengan Allah Taala dengan hak ni kita nak pakai molek. Cara molek tak ada gapo kita ambil buat dengar. Nah, ni ramai tengok orang siapa tengok apa nama ni? Nah, sibuk ke ada dah. Eh, ha sibuk 200 tengok. Patut tak mudah orang. Siapa sibuk 200 orang? Ramai. Ah, kemudian orang katanya ini dapat manfaat, dapat faedah bagi kita. Boleh dia dengar sepatah orang kata malam ni. Begitulah di antara amharatlah yang mana tak ingat lagi, yang mana tak ada boleh hafal lagi, hok mana ingat dah, nanak kali lepas maya innaka hamidum majid, lepas pada baca tahiyat innaka hamidum majid, jangan tinggallah 4 kelima ni. Walau bukan benda wajib, tak baca tak ada apa, tapi kita buat bacalah kerana nak tiru Nabi. Ayat kedua pula ingat makna dia tu malam. Ha, sekali lagi ambo yang lalu, Allahu ta'ala innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Ada gapo patuhi? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada gapo lah. Ha, dah tu di antara malam ni amal le hak kita bawa belum daripada wisalah. Ha, hak ingat dos tu lah kita pakai amal. Hak tak ingat lagi, insyaAllah kita kau belajar tengok dalam tu. Nah, kita ingat, kita buat amal lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima kita minta lepas pada neraka. Nah, ha, Tuhan terima pula kita minta lepas pada azab kubur. Tuhan terima pula kita minta lepas pada fitnah hidup dan fitnah mati. Ha, Tuhan terima pula lepas pada fitnah kejahatan aja. Hak ni lah kita duduk nak. Ha, insyaAllah lah kita baca semua tu yang akan terima doa kita. Mudah-mudahan kita akan selamat dunia dan akhirat. Ha, ada apa lagi? Faruk ada yang mau komen tu?